Iblis sangat dendam kepada Nabi Adam, berbagai upaya dilakukannya untuk membalas dendam. Iblis menyusun siasat guna menjebak Nabi Adam, tapi sayang sesampainya di pintu surga malaikat penjaga surga menolak kehadiran Iblis. Kemudian Iblis meminta bantuan binatang, namun semua binatang menolaknya kecuali ular. "Bantulah aku memasuki surga," imbalannya. "Aku akan melindungimu dari anak cucu Adam," kata Iblis meyakinkan si ular. Ular kemudian memasuki surga dengan membawa Iblis melalui mulutnya. Kemudian Iblis merayu Adam memakan buah khuldi. Iblis pun berhasil, lalu Allah mengusir Nabi Adam. Iblis dan ular turun ke bumi. "Turunlah kalian ke bumi, kalian akan bermusuhan satu sama lain." Kepada ular Allah murka seraya berfirman, "Engkau biarkan silaknat memasuki perutmu dan menipu hambaku. Terkutuklah engkau dengan kutukan yang melenyapkan keempat kakimu. Engkau adalah musuh anak cucu Adam, dan mereka adalah musuhmu." Wallahu a'lam. Nabi Nuh telah memerintahkan kaumnya selama hampir 300 tahun untuk mengikuti perintah Allah, tapi mereka menolaknya, bahkan menyiksa orang-orang yang beriman. Nabi Nuh merasa teraniaya dan berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Allah kemudian memerintahkan Jibril untuk memberikan biji pohon dari surga kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menanam biji pohon itu. Pohon itu tumbuh menjadi pohon raksasa yang sangat besar. Selama pohon itu tumbuh, tidak ada bayi yang lahir di negeri tersebut. Setelah itu Allah perintahkan Nabi Nuh membuat kapal. Nabi Nuh dan para pengikutnya mulai menebang pohon raksasa yang telah ditanam sekitar 700 tahun silam. Batang dari pohon itu dibuat kapal yang sangat besar. Kapal telah siap berlayar. Nabi Nuh bersama pengikutnya yang beriman, tumbuhan serta hewan masuk ke dalam kapal. Setelah itu Allah menurunkan hujan yang sangat lebat. Terjadilah banjir hingga membuat gunung terendam. Semua orang kafir tidak selamat, termasuk anak Nabi Nuh dan istrinya.